Nasib apes dialami oleh Reza Mahendra, 20 tahun, warga Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Akibat lupa mencabut kunci, sepeda motor milik remaja tersebut sekejap raib digondol maling. Kronologis pencurian tersebut bermula setelah korban hendak menjemput ibunya dari rumah saudaranya di Jalan Gatot Subroto, lingkungan Ngampel Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan. Korban memarkir motor di halaman rumah dan lupa mencabut kunci saat ditinggal sholat. Tanpa disangka, sepeda motor bernopol AE4103XT tersebut tiba-tiba saja hilang. Mengetahui motor miliknya dicuri, korban kemudian melapor ke kantor polisi. Ya tadi sore itu sekitar jam 5:30, saya itu jemput ibu, Pak. Jemput ibu itu saya ke rumah budi. Saya tinggal sholat sama makan. Dan setelah itu sekitar jam 7 motor itu sudah tidak ada. Saudara yang bernama Mas Soni itu nyanjangi dulu saya. Bilang sama itu motornya enggak ada gitu. Langsung enggak ada. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa sejumlah kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Edwin Aji, CTV, Pacitan.